Berdua. Sekali lagi masih ada waktu untuk kalian semua. Ayo beri dukungan untuk mereka. Vote ya untuk Sofia Pinrang, Sulawesi Selatan dan... Dan juga ada Raza dari Kota Baru. Baik, kita akan segera mengetahui kira-kira di antara mereka berdua siapakah yang mendapatkan vote tertinggi dari pemirsa di rumah. Kita akan tutup vote untuk mereka dari hitungan kelima. Lima, empat, tiga, dua, satu. Vote ditutup. Saya pengen dengar. Mana pendukungnya Raza Kalimantan Selatan? Mana pendukungnya Sofia Pinrang Sulawesi Selatan? Kalau kita lihat memang tadi persentase vote-nya cukup agak jauh. Tapi kita gak pernah tahu kalau kalian vote kontestan kesayangan kalian, vote lewat SMS, vote lewat Instagram sebanyak-banyaknya, semuanya bisa terjadi di sini. Betul sekali. Dan kami hanya mencari satu lagi untuk menuju ke babak berikutnya ya. Di mana babak berikutnya mereka harus melewati namanya tantangan dari juri. Betul sekali. Apa yang akan diberikan tantangan dari juri malam hari ini? Nanti akan kita lihat. Dan kita ingatkan lagi untuk semuanya. Kita sudah memiliki Abi Sidrap dari Sulawesi Selatan. Dan Fandi Jakarta. Dan siapakah yang akan menyusul mereka berdua? Dan hasil duet maut ketiga pemenangnya adalah... Apakah Raza atau Sofia? Wow. Raza! Raza! Kota Baru! Mohon maaf untuk Sofia, tapi gak apa-apa Sofia. Insya Allah kesempatan masih panjang jalan kamu. Oke, untuk Sofia, ada yang ingin Sofia ucapkan? Kenapa? Iya, ingin Sofia ucapkan untuk sebagai rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Sofia ingin mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih yang sudah mendukung. Sudah mendoakan, terima kasih. Sofia minta maaf. Sofia minta maaf kalau belum bisa memberikan terbaik. Terima kasih banyak sekali lagi. Ayo ke Pinrang. Terima kasih. Sofia sudah memberikan yang terbaik yang pasti ya. Hanya saja pemirsa di rumah berkata berbeda. Ya, tapi malam hari ini kamu juga sudah mendapatkan pujian dari Master. Ya. Terutama dari Luke. Menurut Master Igun, kamu adalah bintang dangdut masa depan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Sofia. Sofia, terima kasih Sofia. Semangat selalu. Dan kita akan panggil kembali di tengah-tengah kita. Ada Abi Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan Fandi, Jakarta. Silakan. Ada dua pria dan satu wanita yang maju ke babak selanjutnya. Satu yang akan dipilih, kita akan buka vote lagi. Betul. Kita akan buka vote lagi dan satu nanti dipilih oleh dewan juri. Jadi hanya dua saja yang lolos, satu yang pulang. Betul ya. Jadi kita akan buka vote untuk mereka bertiga. Tapi setelah yang satu ini tetap di Bank KDI 2018. Best. Best.